Yo wasabah sebenarnya bencana gas prabu. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengambil menjelaskan kepada kalian cara menguasai apa bagi kalian yang mengambil coba air. Jadi ini klik di pojok kanan ini ada tinggal bang saya, kemudian kalian ikutin aja NPC-nya, kemudian kalian akan dibawa seperti ini. Jadi ini saya buat video tutorialnya agar bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin bingung karena bahasanya masih bahasa Mandarin dan saya pun bingung. Jadi sekaligus mencoba, saya akan merecordnya ya, atau menjelaskan kepada kalian. Mari, saya misalnya. Oke, sudah selesai kita mendapatkan cincin. Apa ini lagi? Oke, kita mendapatkan sayap, guys. Jadi seperti itu. Maaf saya tidak menjelaskan lebih awal tadi. Nah, kita sudah selesai. Coba kita tes lagi dulu, guys. Kemudian kita harus melawan bos terlebih dahulu ya, sepertinya. Oh, NPC ini guys, bukan bos. Oke, oke. Kemudian kemana kita masih belum tahu. Oh, ini kita campur guys. Oke, setelah itu kemana? Langsung saja kita bergerak menemui NPC selanjutnya. Celana.
2015 sarannya guys. Dan tadi jadi untuk melakukan saya mungkin kita harus 2015 dulu guys ya. Kita selesaikan ke 3 quest-nya mungkin baru mendapatkannya. Sayapnya gimana ya? Apakah sudah dapat sayap kita atau belum? Coba tunggu dulu. Sebentar guys, kita coba coba dulu. Ini ya pusing kuesnya mana nih kuesnya kuesnya oke ini dia guys sayangnya aduh hanya harus kita temuin PC dulu guys oke kita turun kita pakai langsung saja kita dapat sayap guys. Jadi setelah kita menyelesaikan misi dan mendapat level 15, nah, jadi misinya ada 3 guys ya, level 7, level 10, kemudian level 15. Jadi setelah kalian mendapatkan menyelesaikan misi, kalian langsung akan mendapatkan sayap. Ya sayap biasa nih ya guys. Wah keren ini terbang. Wah kita pencet tombol yang bisa ke atas guys. Jadi seperti itu guys. Jadi kalian harus level 15 dulu untuk mendapatkan sayapnya guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Walau agak lama ya guys, tapi nggak apa-apa. Mungkin bagi teman-teman yang baru main mungkin cukup bingung. Ini jump air kok nggak dapat sayap? Ya salah satu kenapa sayap di versi PC-nya. Tenang saja guys, kalian hanya perlu mengikuti quest sayapnya di sini tersedia dari level 7 sampai level 15 guys. Kalian selesaikan dan jangan lupa untuk berbicara ke NPC kembali guys. Oke guys, sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk melihat video Perfect World Mobile selanjutnya guys.